Okey, kita tengok dulu apa perbezaan dia. Proses. Contoh eh. Katakan saya ada kita ada 2 6 10 14 dan seterusnya. Ha, kan? Ha, ini kalau kita ingat balik masa di sekolah, ini kita panggil apa ni? Arithmetic ataupun geometric sequences. Ni nak panggil apa ni? Arithmetic. Arithmetic kan? Nah, arithmetic. Nanti kita akan sentuh lah. Ini arithmetic sequences. Arithmetic. Nanti kita akan tengok kenapa kita namakan dia arithmetic, kenapa kita namakan dia geometric. Okay, kita sekarang kita nak tengok apa perbezaan sequences dengan series. Kalau sequences, kita ada senarai nombor dan ada pattern dia. Pattern dia adalah 4. So, tambah 4 ya, tambah 4, tambah 4, tambah 4 sampai hujung. So, ada pattern, kemudian antara nombor ni dipisahkan dengan tanda koma. Tanda koma. Ini yang kita panggil sequences. Okay. Kalau series pula, beza dia. Kita panggil, kita akan panggil dia arithmetic series. Kalau dia sama juga. Nombor yang sama. Tapi dia bukan letak tanda koma. Dia letak tanda tambah. Itu yang kadang kita tengok buku ada gunakan arithmetic series. Ada yang gunakan arithmetic sequences. Jadi kita kena faham lah. Sequences ni maksudnya kita ada senarai nombor dan dipisahkan tanda koma. Tanda koma. Kalau series, dipisahkan dengan tanda tambah. Itu je beza dia. Okay? Dari segi maksud arithmetic ni nanti kita akan tengok lah. Kenapa kita panggil dia arithmetic. Ini cuma contoh je. Jadi sekarang ni untuk permulaan, kita bezakan sequences tu apa? Series tu apa? Series dipisahkan dengan tambah, kalau sequences dipisahkan dengan koma. Okey. Mana nanti kita akan belajar binomial expansion. Contoh sebelum ni kita belajar kalau x tambah 3 kuasa 2. Ini kita boleh expand lagi ni. Kita boleh expand darab 2 kali kurungan. Apa jadi kalau saya ada x plus 3 cube? So boleh garagi lah. Kita akan expand 3 kali kurungan. Apa jadi kalau kita jumpa soalan x plus 3 kemudian kuasa 10? Jadi kalau kita nak guna cara yang pertama dan yang kedua ni, memang panjang lah. Kita akan darab sampai 10 kali kurungan. Okay? Ini kalau cara biasalah. Tapi kalau kita nak cepat, nak dapatkan jawapan, walaupun dia kuasa 10, kita boleh dapatkan dengan jawapan tu dengan pantas. Dengan cara kita akan gunakan binomial expansion. Okay? Itu nanti kita akan tengok lah. Hari ini mungkin kita akan sentuh 3.1 je. Cuma istilah je ni, infinite sequence, maksud dia kita ada senarai nombor tetapi ada dot dot dot, maksud dia nombor dia tak terhingga. Okay, maksud dia selepas 2, 4, 3 ada nombor lagi. Dia panggil infinite sequence. Kalau finite sequence, maksud dia nombor tu terhenti, nampak. Maksud dia kalau contoh yang ni, ada nombor di hujung dia. Okay, kita nak senaraikan. List the first four terms. Okay. Okay, jadi kita kena senarai kan. Okey, jadi kita senaraikan je. Kita senaraikan. Dia nak empat sebutan yang pertama. Empat sebutan yang pertama. Maksudnya kita katakan saya ambil T1 lah. Maksudnya gantikan N tu dengan 1. Jadi kita akan dapat negative 1 to the power of 1 plus 1. So dapat 1 plus 1. Kemudian kita ganti 1 squared over 3 multiplied by 1 minus 1. So maksudnya yang pertama tu, kita gantikan dengan n tu dengan 1. So kamu kira ni. Ni kalau kamu kira dapat berapa ni? Okay, kamu kira-kira. This one positive. Positive 1 per 1 per 2. Kamu kira ya, 1 per 2. Kemudian kalau saya ambil second term, maksudnya gantikan n tu dengan 2. Sama juga kita akan gunakan formula yang sama. N ni ganti dengan 2. 2 tambah 1, 3. Kemudian kita akan ambil 2 kuasa 2 per dengan 3 darab 2, 6. 6 tolak 1. So kita akan dapat second term. Nanti kamu kira lah. Jawapan dia adalah 4 per 5. Nanti 4 per 5. Kemudian teruskan lagi dengan T3. Gantikan N tu dengan 3.
Jadi kita akan dapat negatif 1 kuasa 4. 4 ni datang daripada 3 tambah 1. Kemudian kita ganti lagi 3 kuasa 2. Kemudian 9 tolak 1. Nanti kamu akan dapat jawapan dia 9 per 8. Sampailah sebutan yang keempat. Sebutan yang keempat, gantikan N tu dengan 4. So negative 1 to the power of 5. And then 4 squared over. Kita ambil 4 kali 3, 14 tolak 1. Nanti kamu proses. Kita akan dapat negative 16 per 11. Okay. Ha, maksud dia kalau kita ada formula macam ni, general form ni. General formula ni. Kalau dia nak 4 sebutan yang pertama. Jadi sebutan tu kita bermula dengan N1 lah. N1, 2 dan seterusnya. Ha, so kita ganti lah. Okay. Ha, kemudian jawapan akhir dia kamu kena tulis macam ni. Ha, sebab dia nak senarai first four term. Senaraikan. Kita ada satu term, senaraikan. Setengah negatif 49 sampai sebutan yang keempat. Okey. Kemudian. Ini mula-mula kita senaraikan daripada first four term. Maksudnya kita kena senaraikan T1, T2, T3, T4. Kemudian akhir sekali dia nak sebutan yang ke-10. Kalau sebutan yang ke-10, kita ganti dengan N10. So, kita akan dapat negatif 1 kuasa 11. Kemudian 10 squared over. Kita gantikan N dengan 10. So, ni 30. Tolak 1. Nanti kamu selesai kan ni? Ni guna laku kereta, kamu akan dapat negatif 100 over 29. So. Okay. Ha, jadi, tengok bentuk soalan. Kalau soalan kata list the first four terms. Maksudnya, senaraikan T1, T2, T3, T4. Kalau yang ni maksudnya terus cari T10 tu berapa. Okey, untuk soalan yang kedua, soalan yang sama. Okey, soalan yang sama maksudnya kalau kita nak dapatkan first term ni, gantikan N dengan 1. Untuk soalan ni, untuk yang ni, ada tak N kat sini? Ada tak N kat sini? Tak ada. Ha, bila tak ada maksudnya tak payah kita ganti N tu 1. Maksudnya first term tu kekal 4. Katakan saya nak terus second term. Sama juga sepatutnya saya akan ganti N dengan 2. Masalahnya kat sini mana ada N. Ha, so kekal jawapan dia 4. Sama juga dengan T3. Sepatutnya gantikan N tu dengan 3. Masalahnya mana ada N. So kekal jawapan dia 4. Sampailah sebutan yang keempat. Okay. Ha, jadi kalau kita nak senaraikan ni. First four term, kita senaraikan lah. 4, 4, 4, 4. Itu soalan yang pertama. Kemudian kita dapatkan T sebutan yang ke-10. Sebutan yang ke-10. Sama juga sepatutnya kalau katakan TN kita ni sama dengan 4N. Hanya gantilah N ni dengan 10. So jawapan dia 40. Masalahnya dekat sini mana ada N. Maka kekal jawapan dia 10. Kekal jawapan dia 4. Okay. Ha. Jadi daripada mula sampai ke 10 ni sentiasa kekal 4. Jadi kalau kita punya general form ni, general formula ni tak ada N, maka sebutan yang pertama sampai ke hujung sentiasa sama je, sama dengan 4. Okey, yang ini kita panggil sequences. Ha, sebab tadi saya dah bagi tahu kalau kita ada senarai nombor, senarai nombor dipisahkan dengan tanda koma. Ha, itu dia panggil sequences. Okey, kemudian kita tengok dia mesti ada pattern. Satu nak pergi ke tiga, dia kena tambah dua. Ha, dia mesti ada pattern. Pattern dia kita kena pastikan dia mesti sama daripada awal sampai akhir. Adakah dia sentiasa tambah dua? Betul kan? Tambah dua. Ini pun sama juga, tambah dua. Okey? Ha, maknanya pattern dia ada. Jadi sekarang ni kita kalau nak create formula, kalau T1, kalau T1 nilai dia 1. Ha, T1 nilai dia 1. Jadi bagaimana kita nak kaitkan sama dengan 1? Okey, kita tengok pula T2. Kita nak masukkan formula 2 ni supaya dia akan dapat 3. Ha, jadi macam mana? Okey, mungkin kita boleh gunakan kaitkan dengan 2. So 2
kalau nak ikutkan, kalau katakan saya saya nak guna 2, 2 tambah 1, 3. Betul. Tetapi kalau kat sini dia dah jadi lain. Mungkin kita boleh, ini kena try and error eh. Try and error. Katakan saya ambil 2 darab 2. Okey, katakan kalau tengok kat sini, saya macam boleh buat 2 darab 2 tolak 1. Jawapan dia 3. Okey, cuba saya guna yang ni. Maksud dia, saya akan ubah yang ni. Yang ni akan ikut kita punya term. 2 darab 1. Sekarang kita berada pada first term. So, 2 darab 1 tolak 1. Adakah dia sama dengan 1? Ha, maka kita nampak formula kita ni macam betul. Okay, kita cuba yang ketiga pula. Ini kena try and error. Try and error. T3. Kita tak boleh guna kaedah aritmetik. Sebab soalan ni tak bagi tahu bahawa ini adalah aritmetik. So, kita akan guna try and error. Ni sepatutnya saya akan buat 2 darab 3. Tolak 1. Betul 5? Ha, dan sampai ke hujung. Okay? Ha, jadi kalau kita nak create formula, maksud dia yang berubah adalah yang ni lah. Yang ni. Yang mengikut kita punya number of term ni. So, kita akan dapat daripada sini, kita boleh create formula Tn equals to 2n minus 1. Ha, ni yang salah nak ni. Kita nak create formula. Okay. Ha, maksudnya kalau katakan kita nak check ni 1, 2, 3, 4, 5. Katakan saya nak check betul tak? Kalau T5, sepatutnya saya kena ambil 2 darab 5. Tolak 1. Betul 9? Ha, maka betul lah kita punya formula ni. So inilah kita punya jawapan. Boleh? Ha, jadi kita kena try and error lah. Maksudnya kalau kita create satu formula, pastikan formula tu boleh digunakan untuk semua sebutan. Kalau katakan mungkin sebutan kedua je betul. Bila kita masukkan sebutan ketiga dah salah. So tak boleh lah. Okay, ini kita akan try and error. Dan seterusnya. Okay, kita tengok. T1 kita ni adalah 3. 3. So kena kaitkan bagaimana dapat 3 ni. Kemungkinan dia mungkin dia boleh guna 2 darab 1 tambah 1. Mungkin lah. Kita check yang kedua, betul tak? Kalau saya ambil T2, untuk masing-masing 9 ni, kalau ikutkan formula ni, 2 darab 2, 4. 4 tambah 1, dah tak betul. Kan? Maka formula kita ni salah lah. Jadi kita kena fikirkan, okey, ni 1, 2N, jadi ni 9, 2. Okey, kemungkinan dia kita boleh buat macam ni. 2, okey, mungkin dia akan jadi macam ni. Ni saya try and error ni. Okey. Jadi kalau 9, saya boleh gunakan 2. Sorry, kita ada ini 2, 2 tambah 1. Sorry, kita tengok buat ni. 2 darab 2, 4. 4 tambah 1. Salah ni, 3. Okay. 2 tambah 1. Kalau 9. Kalau 9, 2 tambah 1 kuasa 2. Okay, 2 tambah. Okey, maksud dia macam ni lah. Okey, kita try and error. Maknanya kita kena cuba je. Dia tak ada cara yang mudah. Okey, untuk menghasilkan daripada 1, macam mana boleh dapat 3? Kalau 2, macam mana dia boleh dapat 9? Kalau sehebat ni dia tak. 2 tambah 1 kuasa 2. 9. Ataupun saya boleh guna macam ni. Saya boleh guna. Okey, kita guna macam ni. 3, maksud dia saya akan gunakan 3 kuasa 1. Boleh. Kemudian saya boleh gunakan 3 kuasa 2. Saya nak kaitkan dengan ni, yang sebutan kedua ni. Kalau T3, mungkin kita akan dapat 3 kuasa 3. Kalau T4, 3 kuasa 4.
Okay, nampak tak dia punya pattern dia? Maksud dia kita kena create formula tapi mesti ada kaitan dengan first term ni. N equals to 1. Ni kita nampak bila N 1, 3 kuasa 1. Bila N 2, 3 kuasa 2. Bila N 3, 3 kuasa 3. Nampak tak? Ha, so daripada situ nanti kita nampak pattern dia Tn adalah 3 kuasa N. Kita tengok pattern dia. Ha, so inilah kita punya formula series eh. Ini tadi saya dah cerita dah. Series ni maksud dia okay. Series ni maksud dia adalah kita ada nombor tapi dipisahkan dengan tambah. Ini kita panggil sum eh. Yang tambah ni dia panggil sum. Kita jumlahkan semua. Sum of a sequence. Maksud dia asalnya kita punya sequence. Sequence ingat, sequence dia adalah senarai nombor yang dipisahkan dengan tanda koma. Itu dipanggil sequence. Tapi kalau kita jumlahkan, tambah, itu dipanggil series. Ha, kalau nampak tambah ni, dipanggil series. Okay. So nanti kamu bacalah yang lain. Okay. Kemudian, ha, baru kita fokuskan, kita ulang balik yang masa kita belajar di sekolah tu. Kita belajar arithmetic sequences, kemudian geometric. Okay. Ha, jadi ini cuma kita nak ulang kaji je. Nanti kamu jumpalah formula-formula yang biasa ni. Okay, yang penting kita kena ada formula Tn equals to A plus N minus 1B. Ni dalam exam diberi formula ni. Okay, di mana A ni. Okay, kalau saya nak senaraikan sequence, kita senaraikan macam ni. T1 untuk first term, T2 untuk second term, T3 untuk third term sampailah seterusnya. Okay. Ha, jadi yang A ni dia sama maksud dengan T1. A itu adalah first term. A. Yang B ni dia panggil common difference. D ni adalah common difference. Eh. Ini dia panggil common difference. Ataupun kita kalau dalam bentuk general form, Tn tolak dengan Tn minus 1. Ini kalau dalam bentuk general form. Biasa kalau di sekolah kita ambil macam ni. Kalau kita bincang T3 tolak dengan T2. Dapatlah kita punya D kita. Macam ni lah. Nak dapatkan D, T3 tolak T2. Kalau katakan saya ada D yang lain. T4 tolak T3. Okay, boleh juga. Ini kita tolak ni, ini pun nilai D. Okay. Tapi yang kita buat ni, ini bukan dipanggil common difference. Yang kita buat ni adalah difference. Okay. Beza dia. Okay. Common difference ni maksud beza sepunya. Beza sepunya ni, maksud dia daripada mula sampai akhir, kita dapat D yang sama. Itu dia panggil common difference. Yang saya buat sekarang ni, katakan saya buatlah D1, D2, contoh eh. Nah ini, syarat dia, dia mesti sama. Kalau katakan D1 tu 5, D2 tu 5, baru kita panggil common difference. Baru kita panggil common difference tu 5. Kalau katakan saya ambil D1 dengan menggunakan formula ni, saya dapat 5. Kemudian saya kira pula D yang lain pula, dapat 7. Maka kita tak boleh ambil D tu sebagai 5 atau 7. Okay. So ingat itu yang dipanggil common difference. Maksud dia daripada mula sampai akhir mesti sama je dia punya difference dia. Okay. Jadi kalau ikutkan formula dia kita mesti gunakan yang ni lah. Maksud dia kalau saya ambil T3 tolak dengan kurang 1. Kalau T10 tolak dengan T9. Okay. Jadi untuk arithmetic dia mesti ada 2. First term 1 common. Okey. Ini contoh. Ini ulang balik at math tu yang kita belajar tu. Kita nak find the formula. Okey, ini soalan dah disebut arithmetic. Bila soalan sebut arithmetic sequence, tak payah kita nak show ini betul tak arithmetic. Ataupun mesti kita nak tunjukkan ini adakah dia mempunyai common difference. Tak payah sebab soalan dah sebut. Bila soalan dah sebut terus kita gunakan yang A ni adalah first term. Kemudian
kita akan gunakan formula Tn A plus N minus 1D. Ini sama formula di sekolah. Okay. Saya gunakan formula ni sebab dia nak N term. N term maksudnya Tn lah. Okay. Ha, jadi kalau kita jawab soalan A ni, first term kita adalah yang pertama ni, satu. Common difference. Okay, common difference, bila dia sebut arithmetic sequences, maka tak payah kita nak uji. Adakah daripada mula sampai hari ni D yang sama? Tak payah. Kita pilih mana-mana suka hati kita. Katakan saya pilih yang ni lah. 9 tolak 7. 9 tolak 7. Maka dapat 2. Kita tak payah check. Tak payah check. Adakah ni betul tak? Arithmetic. Soalan dia sebut. So, kita boleh pilih D di mana-mana. Sama je. Okay. Kemudian gunakan formula Tn equals to A plus N minus 1D. Okay, dia nak N term eh. So, kekalkan Tn. First term ni ganti. Kemudian ini kekalkan N minus 1D. D ganti. Kemudian kita selesaikan. Okay. So, kamu expand ni. 1 tolak 2 N tolak 2. So, jawapan kita adalah Tn equals negative 1 minus 2N. Ha, gitu. Okay, ini cara ni sama di sekolah. Okay, macam tu lah. So, yang B tu kamu cubalah. Okay, dia sama di sekolah. Okay, kita tengok soalan soalan 4 ni. Soalan yang pertama kita dah diberi. Find the first element. Soalan yang pertama kita nak find the first element of n arithmetic sequence whose common difference is negative 5. Okay, maknanya kalau soalan dia ni, find the first element. Maksudnya C lah tu. A. Dan dia disebut arithmetic. Arithmetic sequence. Common difference pun dah bagi dah. Common difference negative 5. Okay, kemudian yang ini adalah T. Ni kena faham ni. T. T18, betul? Sama dengan negatif 21. Okey, boleh? Boleh, sir. Okey, macam tu lah. Jadi, disebabkan ini arithmetik, terus tak payah fikir panjang, formula kita adalah Tn equals to A plus N minus 1D. Kita guna je. Okey, sekarang T sekarang soalan guna T18. Okey, saya galakkan kalau kita nak guna formula ni. Kalau kita ada T4, terus tulis A plus 3D. Macam tu je. Kalau saya ada T10, terus tulis A plus 9D. Macam tu. Saya nak tunjukkan 10 tolak 1, tak payah. Jadi kalau T18, maksudnya terus A tambah apa? T18. 17D. 17D. Terus. Tak payah nak tunjukkan in bracket 18 minus 1. Tak payah. Terus tulis je 17D. Sebab benda tu simple je. Equals to negative 21. Ini yang asal lah. Kalau saya refer maklumat daripada sini. Kemudian kita ada maklumat tambahan lagi. D tu adalah negative 5. So gantilah. A tambah 17 darab negative 5. Negatif 21. Okay, soalan dia adalah kita nak cari A tu berapa. Betul lah tu. Okay. Ha, jadi kita guna kalkulator negatif 21. Kemudian plus 17 darab 5. Okay, lebih kurang 64. Okay. Ha, so macam tu ya. Okay, kita ada the fifth term. Maksudnya T5. And 11. Term. So T11. Soalan dah sebut arithmetic. Ha, so ingat bila arithmetic je Tn equals to A plus N minus 1D. Okay. Maksudnya yang pertama T5 equals to 3. Okay. Respectively. Maksudnya apa dia sebut dulu? T5. So T5 equals to 3. T11 equals to 6. Okay, soalan dia find the common difference. Ini maksud dia nak cari D tu berapa. Soalan yang pertama. Kemudian cari lagi.
First term. Berapa? Ada lagi soalan? And end term. So ada tiga soalan ni. Berapa? Okay, so ada tiga soalan. Okay, sama macam tadi. Kalau kita nampak dia T5, terus kita ambil A plus 4D. Terus. This one first equation. Kalau kita nampak T11, terus A plus 10D. Eh, so tak payah kita buang masa in bracket 11 minus 1. Tak payah. Benda tu simple je. Okay, kemudian kita buat simultaneous equation. Dapatkan A berapa? Dapatkan D berapa? Okay, ha, ni gunalah kaedah elimination method ke substitution method ke. Kamu pilihlah. Okay, ha, so selesaikan. Bila dapat A dan D, kamu gunakan formula. Gantikan. Ini kan nanti kamu cubalah, ya. A sama dengan 1. Kemudian Y itu sama, D sama dengan setengah. D sama dengan setengah. Okay, kalau katakan ni betul. So, akhir sekali kita akan jawab soalan yang ketiga. Tn equals to A plus N minus 1D. Maksudnya kamu ganti je formula yang A ni berapa? A dia 1. So, 1 lah. Tambah dengan N minus 1D. D ganti dengan setengah. Okay. 3/2. Ha, so, dapatlah jawapan. Okay. Nanti kamu buatlah. Ha, ni jawapan ni kosong. Ha, kamu salin jawapan yang A sama dengan 1 betul. Kemudian D sama dengan setengah tadi betul. Kemudian jawapan akhir dia adalah setengah N tambah 0.5. Setengah. Ataupun saya boleh tulis macam ni. Jawapan akhir dia tadi 1/2. Okay, dalam aritmetik sequence kita nanti akan gunakan formula N term. Ni yang kita jumpa tadi lah ni. Ini. Kemudian kita akan jumpa ada satu simbol S. Sn. Ha, Sn. Sn ni maksud dia adalah dia tak sebut, eh. Ha, dia sepatutnya dia mesti guna. S ni adalah sum, eh. Sum. Ha. Tapi dia bukan sebarang sum. Dia maksud dia kamu kena, saya tulis kat sini. Sn ni maksud dia, okay. Maksudnya the sum of the first. Dia mesti guna ayat ni. The first, nampak ni. The first n term. N term. Baik. S tu memang refer pada sum. N ni memang refer pada sum. Tapi kalau setakat sum je tak cukup. Sebab sum ni ada banyak. Katakan saya ada series, eh. 1, 4, 7, 10 dan seterusnya. Kalau katakan saya sebut sum je, sum tu boleh merujuk kepada 4 tambah 7 tambah 10. Itu pun masuk sum juga. Ataupun saya ambil 7 tambah 10. Sum juga. Jadi sekarang ni kalau katakan soalan dia, dia menggunakan simbol S3. S3. Ha. Jadi kalau S3, dia mesti, dia punya istilah dia, sum of the first. Dia mesti ada soalan, ayat dia, sum of the first. Maksudnya jumlah daripada mula. Dia mesti ada ayat ni. Sum of the first. Jumlah daripada mula. Untuk berapa sebutan? Ikut soalan lah. 3. So 3. 1, 2, 3. Okay. Ha, jadi maksudnya, kalau jumpa soalan ni, kita mesti jumlahkan daripada mula. Ha, dia mesti ada ayat belakang ni. Kalau setakat sum je tak boleh. Kalau setakat sum je maksudnya mungkin 3 yang awal, mungkin 3 yang di tengah ni. Mungkin sebarang 3 nilai daripada sini. Itu kalau perkataan sum. Jadi yang Sn yang digunakan dalam formula aritmetik ni, dia adalah merujuk kepada the sum of the first n term. Okay, dia mesti merujuk kepada jumlah daripada sebutan yang pertama. Okay, so kalau dalam ayat nanti kena tengok betul-betul lah. Ada tak yang menggunakan perkataan sum of the first? Kalau ada sebut, itu merujuk kepada simbol S. Okay, kemudian formula ni sama. Kalau ikutkan formula yang biasa kita, kita akan guna yang ni. N over 2 multiply by 2A
kelas. Ini sama formula di sekolah ni, sama. Tak berubah. Okey. Kebiasaan ni kita akan gunakan formula ni lah. Kebiasaannya. Kecuali kalau kita jumpa soalan, kita jumpa soalan, dia ada sebutan akhir dia. Maka kita ada pilihan, kita boleh gunakan A plus last term, L. Ini kalau kita jumpa soalan, katakan saya ada 2, 4, 6, 8, 10. Maksudnya, kita punya senarai tu, ada dia punya last term dia. Maksudnya kita ada A yang awal, kemudian kita ada last. Okay, kalau kita ada sequence yang macam ni, maka kalau nak dapatkan jumlah dia, kita boleh terus gunakan formula yang kedua. Okay? Ha, tapi kalau katakan kita punya soalan 2, 4, 6, 8, 10, kemudian ada dot, dot, dot. Tiga kali dot eh. Dot, dot, dot. Ha, ini biasanya kita akan gunakan formula yang pertama. Ini formula yang pertama. Formula yang kedua. Kebanyakan soalan kita akan gunakan formula yang pertama. Okay? Ha, cuma kalau katakan kita jumpa ada nombor di hujung, maka lebih mudah kita guna formula yang kedua. Tetapi kalau jumpa soalan yang macam ni, masih nak guna formula yang pertama, masih betul lagi, tak ada masalah. Okay? Ha, cuma kalau guna formula yang kedua ni, lagi cepat lah. Okay? Ha, so formula yang kedua ni dia bersyarat, dia mesti ada nombor di hujung dia. Formula yang kedua ni. Kalau yang pertama, tak kisah sama ada ada hujung ke ada, tak ada, kita boleh guna. Eh? Ha, cuma digalakkan kalau ada nombor di hujung, gunakan formula yang kedua. Okay? Ha, jadi formula dia tu je lah untuk arithmetic. Kita ada TN, kemudian kita ada formula SN. Cuma kena ingat kalau T itu maksud dia N term. Okay? Ha, dia sebut term, eh? T tu term lah. Kalau yang S ni adalah sum. Okay? S ni adalah sum. Ha, bila soalan sebut je sum, itu adalah S. Untuk ke-6 ni. Okay, contoh yang ke-6, kita nak S63. Okay. Jadi kalau ni sepatutnya soalan ni dia tak boleh macam ni. Dia mesti sebut dalam soalan dia mesti sebut ni adalah arithmetic sequence. Dia mesti sebut. Okay. Ha, ni kalau ayam ni tak cukup. Biasanya dalam soalan exam ni dia mesti lengkap. Okay. Ha, sepatutnya mesti dinyatakan AS. Kalau tak dinyatakan, kamu kena buktikan adakah D dia sama. Ha, kena buktikan. Okay, nanti kamu tambah sikit lah. Eh. Ni adalah arithmetic sequence. Okey, daripada sini kita punya first term kita adalah negative 19. Dan D ni kita boleh ambil di mana-mana. Okay, katakan saya ambil yang ni lah. Nah, tapi disebabkan ada negatif ni kena hati-hati sikit. Tolak dengan negatif 13. Okey, nah, so hati-hati sikit lah eh. Formula dia memang tolak. So negatif 7 plus. Okey, ni dapat berapa ni? 13 tolak 7. Yes, kita dapat 6. Tu. Kemudian terus kita guna formula. Kita tadi ada dua formula. Nak guna yang pertama ke nak guna yang kedua? Nak guna pertama ke kedua? Yang pertama. Pertama lah kan. Sebenarnya formula kita ada dua. Kalau yang pertama yang ni 2A plus N minus 1B. Ini kalau apa bagus. Dalam exam diberi ni. Ataupun satu lagi formula first term plus last term. Okay. So untuk yang ni disebabkan kita tak tahu mana penghujung dia. So lebih mudah guna yang pertama. So kita gantikan SN, S63. Ini merujuk kepada N tu sama dengan 63. So gantilah 63 per 2. Ikut je formula. 2 multiply by first term. Okay. Kemudian plus. Okay. Yang ni sama macam tadi. Kalau kita nampak je soalan tu N tu 63, terus tulis 62. Terus. Sebab dia tolak tu. Multiply by 6. Okay. So kita akan rujuk jawapan. Pilih ni jawapan dia. Jawapan dia 10. 10, 5, 2, 1. Okay. Yang A ni. Yang ni soalan ni biasa ni. Ni sama je lah eh.
Okay, kita nak dia punya ayat dia kan. Ingat kan kalau dalam bentuk ayat. Biasa dalam exam ni dalam bentuk ayat ni. Find ni soalan. Find. Dia mesti guna istilah find the sum of the first 50 terms. Ha, ini merujuk kepada S50. Bila sebut je sum, ha, mesti kamu terbayangkan S. Tapi belum pasti lagi. Dia mesti ada ayat of the first apa 50 terms. So memang salah S50. Dan nampak ayat dia dia mesti lengkap ni. Dia mesti sebut ini adalah arithmetic sequence. Mesti sebut arithmetic sequence. Jadi bila sebut je maka tak payah nak buktikan D tu adalah sama daripada mula sampai akhir. Okey. Ha, jadi kalau kita nak cari yang ni, okey, kita gunakan A sama dengan 2 dan common difference kita adalah mana-mana pun boleh, 6 tolak 4 boleh, 4 tolak 2 boleh. So saya ambil 6 tolak 4. Kemudian gantilah dalam formula S50 50 per 2. Ganti dalam formula. Kemudian 2 multiply by A. Okay. 2 multiply by A. Kemudian kita akan teruskan lagi. Tambah. Okay. Kalau 50 terus 49. Multiply by 2. Nah, so dapatlah jawapan. Okay. Ini kalau kamu kira ni berapa ni? Seorang kira berapa? 4 tambah 49 darab 2. Yes. Okey, betul tak jawapannya 2550? Betul? Betul. Okey, betul. So macam itulah. Ini sama dengan masa di sekolah, sama je. Okey, kita saya nak tengok soalannya ni. Soalan yang B. Okey. Soalan dia, find the sum of integers. Maksud dia, ingat balik integers ni apa? Nombor yang tepat ni. Nombor yang tak ada perpuluhan. Fraction pun bukan. Kemudian kita nak syarat dia lie between 100 and 500. Yang boleh dibahagi dengan divisible by 7. Maksudnya nombor yang boleh bahagi dengan 7. Okey, jadi kalau kita nak jawab soalan ni, kita perlu senaraikan dulu. Senaraikan. Nombor yang boleh bahagi dengan 7. Okey. 100 kalau between kalau kita jumpa perkataan between, ingat kalau jumpa perkataan between 100 dan 500 tak termasuk. Kecuali kalau saya gunakan perkataan between 100 and 500 inclusive. Inclusive. Ha, baru 100 dan 500 ni termasuk. Okay. Ha, ni nanti kita akan tengok lagi lah istilah ni. Ni kalau saya nak tulis dalam bentuk inequalities, tak ada simbol sama dengan. Kalau saya gunakan ayat between 100 and 500. Ada tambahan belakang dia, inklusif. Inklusif. Ini baru merujuk kepada inequalities ada sama dengan. Okey, hati-hati dengan dia punya ayat. Okey, kita senaraikan. Kalau saya ambil 101, boleh tak bagi dengan 7? Yes. Ah, okey, tak boleh kan? So nombor yang pertama berapa? Nombor yang pertama. Yang boleh bagi dengan 7. 105. Ya, yeah, betul. Senaraikan 105. Kemudian kalau saya tambah 7, 112 dan seterusnya lah. Okey, kemudian nombor di hujung 500 bahagi 7. Okey, maknanya kita akan dapat kalau saya katakan saya nak cepat ni. 500 bahagi dengan 7, kita dapat 71.43. 71.43. Maka kita ambillah nombor 71. 71 darab 7. 497. Boleh? Ha, sama macam tadi lah. Kalau katakan saya nak tahu nombor yang pertama ni apa ni? Kita cuba ambil 100 bahagi 7. Dapat 14.28.
14.28. Jadi kita ambil lah 15. So 15 darab 7. Memang sah jawapan dia 105. Okey. Selainnya ada satu lagi lah, satu lagi. Tadi berapa 15 16 17. 17 kali 7. Seterusnya 119. Betul. Okey. Jadi kita nampak. Kita nampak dia punya nombor dia. Okey. Daripada situ baru kita kira. Barulah kita kira. Tetapi kita kena tahu ini 497 ni, ni dia panggil sebutan keberapa. Kita kena tahu dulu. Kita kena tahu ini yang keberapa ni. Yang ni okey kan? Ini sebutan yang pertama. Ini sebutan yang kedua. Ini sebutan yang ketiga dan seterusnya. Ini sebutan yang keberapa tak tahu ni. Tak tahu. Jadi kalau kita nak tahu yang keberapa, kita gunalah TN sama dengan A tambah N tolak 1B. So kita ambil lah 497 sama dengan first term 105 tambah dengan N tolak 1B. B kita boleh ambil 7. Boleh 7. Okey, ini kalau kita kira berapa ni? 497 tolak 105. Okey, 392 bagi 7. Okey, jawapan dia N sama dengan 57, betul tak? N dia sama dengan 57. Betul. 57 eh. Ini nanti kamu kira eh. Saya nak cepat ni. N sama dengan 57. Okey. Lepas tu barulah kita jawab sum. Dia nak jumlah semua. Daripada mula sampailah di hujung sekali. Okey. Kita nak jumlahkan daripada mula ni sampai ke hujung ni. So gunakan formula. Kalau kita tahu nombor di hujung, lebih mudah gunakan formula yang kedua. Iaitu N over 2. Kemudian A plus last term. Okey. Jadi kita ambil S57 eh. Saya gantikan S57. So 57 per 2. Okey, first term kita 105, last term kita adalah 497. So daripada situ nanti kita akan dapat jawapan. Okey, 105 tambah dengan 497. Yes. 602. Darab dengan 57 per 2. Yes. Sepatutnya itulah jawapan dia. 17157. Yang ini pun sama dengan formula di sekolah sama. Okay, nanti kamu baca lah eh. Formula eh. Ini geometric series. Geometric sequence. Geometric sequence, dia ada formula. Yang pertama, Tn equals to Ar to the power of n minus 1. Ini formula dia. Sama dengan di sekolah, sama. Tn equals to Ar to the power of n minus 1. Okey, sama juga kan. Kita ada T1, kita ada T2, T3, T4. Sampailah tak tahu kan. Maka yang A ni adalah merujuk kepada first term. Okay. Kalau penulisan T1, kalau kita nak ringkaskan, kita gunakan simbol A. So kena faham lah, A itu adalah first term. Kemudian R ni dia panggil common ratio. Common ratio. Nisbah. Ratio eh. Kalau kita nak tengok formula dia, general form dia, dia adalah Tn over Tn minus 1. Itu yang biasa kalau kita di sekolah nak cari common ratio, kadang-kadang kita ambil T4 bagi T3. Kadang-kadang kita ambil T3 bagi T2. Sebenarnya dia menggunakan formula ni lah. Maksudnya kalau N tu 3, maka di bawah tu 2. Kalau N tu 4, maka di bawah tu 2. Ini dia punya general form dia. Okay. Kemudian kita kena tengok eh. Kalau saya ambil T2 tolak T1. T2 tolak
seperti satu. Yang ini kita panggil ratio. Yang ini kita panggil ratio. Ataupun kita lagi ada formula lain, mungkin saya ambil T3 tolak T2. Yang ini dia panggil ratio. Masa bila kita panggil dia common ratio? Maksudnya kita kena tengok adakah nombor yang pertama ni sama dengan nombor yang kedua. Okey? Kalau sama sampai ke hujung, tak kisahlah formula apa yang kita gunakan, baru kita panggil dia sebagai common ratio. Kalau tidak, asalnya dia dipanggil ratio je. Ini bukan tolak ni, sepatutnya bagi. Sorry, bagi. Kan? Common ratio eh. Jadi ingat, asalnya kita akan buat ratio. Tetapi kalau katakan ratio tu sama daripada mula sampai akhir, itu dia panggil common ratio. Okey, ni dah pukul berapa? Jadi sampai di situ je lah yang sempat untuk geometric sequence. Okey. Dalam bab ni, bab 3 ni kita belajar dua istilah sequences. Satu lagi dia panggil series. Okey, jadi jangan keliru. Kalau katakan saya ada yang macam ni, ini dia panggil sequences. Sebab antara nombor tu dipisahkan dengan tanda koma. Okey, kalau series, ingat kita namakan series sebab kita jumlahkan. Dia ada tambah. Okey, tu nanti kalau kamu tengok buku rujukan, dia kejap digunakan istilah sequences. Kejap digunakan istilah series. Okey, cuma beza dia dari segi kalau sequences dipisahkan dengan tanda koma. Series maksudnya jumlah dia. Okey. So nanti kamu tengoklah balik, kita dah belajar arithmetic. Arithmetic kita ada 3 formula. Yang ini kita cuma sentuh satu je.